Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Hartono Farm. Sudah beberapa bulan kami tidak aktif membuat konten-konten di YouTube karena ada permintaan beberapa subscriber dan teman kami untuk mereview kandang umbaran kami. Jadi kami sengaja buatkan ini untuk karena ada request dari teman-teman. Oke. Ini luas kandang umbaran kami sekitar hampir 500 meter persegi. Untuk kandangnya, kandang utama ini ukuran 2x5. Ini adalah untuk umbaran-umbaran kambing. Jadi kambing bisa main-main di sini, bisa makan-makan rumput-rumput liar di sini. Terus kalau pakan utama kita kasih pakan di ember-ember itu. Jadi dia akan makan di sini. Ini kami sediakan pakan-pakan utama di sini pakai ember. Kenapa kak pakai ember? Karena memudahkan kami untuk bisa mobilisasi wadah pakan bisa di luar ataupun di dalam. Ini kandang baterai kami. Kenapa di kandang umbaran ada kandang baterai? Karena ini adalah kandang karantina kami. Biasanya ada datang kambing-kambing baru, kita masukin sini biar dia bisa fokus untuk pengenalan kandang dan pakan. Kalau biasanya kalau kambing dari luar biasanya belum terbiasa makan silase. Kalau di kami pakan full silase, jadi perlu adaptasi pakan dulu. Kita taruh di sini beberapa hari sampai beberapa minggu. Kalau sudah doyan makan silase, kemudian kita keluarkan ke kandang umbaran sini. Di kandang umbaran ini kami punya dua pejantan. Satunya pejantan PE ini kami khususkan di kandang baterai ini untuk pejantan utama, dan ada pejantan sapera saya liarkan untuk pendeteksi birahi. Jadi karena kita breeding, jadi kita perlu menurut saya minimal dua pejantan, satu untuk pejantan utama dan satu lagi untuk pejantan pendeteksi birahi. Jadi ketika ada yang birahi, dua-duanya ini akan bunyi dan intinya dia nggak mau diem, berarti ada yang birahi. Untuk pagarnya kami menggunakan pagar seng yang tebal setinggi 2¼ meter. Jadi ini tinggi, orang nggak bisa lompat, ternak pun aman nggak bisa lompat. Kami menggunakan kaso dari baja ringan, terus menggunakan reng. Rengnya ada 1, 2, dan 3. Untuk pagarnya kami menggunakan tiangnya pakai kaso baja ringan juga, dan pagarnya kami menggunakan rengnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk ketinggiannya paling bawah kami set agak rapet, kemudian untuk atasnya ke atas dia agak renggang. Kenapa? Karena kalau untuk meminimalkan cempe-cempe bisa keluar. Kalau di bawah rapet kemungkinan dia tidak akan bisa keluar melompat. Di kandang kami ada sedikit tanaman display, tanaman pastinya tanaman pakan. Ada
Odot, ada Pak Cong, ada Retna Pierre, dan Sansibar ada di ujung sana. Dan yang lain ini adalah hijauan-hijauan untuk pakan tambahan atau pakan rambanan. Ada jambu, ada ketepang, ada pisang, ada lamtoro, dan ada daun blimbing, ada ini daun pete. Semua hijauan di sini ternak doyan. Ini lagi ternak-ternak sudah habis, kemarin diborong beberapa customer main di sini, diborong tinggal sekitar kambingnya ada sekitar 20-an, terus dombanya sekitar 25-an. Insya Allah ini persiapan kurban, kita mau buat kandang lagi di sebelah sana sekitar 4 meter menghadap ke sini, jadi untuk persiapan kurban tahun 2022 mudah-mudahan lancar. Saya minta doanya dari teman-teman sobat ternak semua. Di kandang kami ada saung-saungan. Ini ada saung bambu. Yang di bawah ini ada kursi dan meja buat ngopi, buat nongkrong. Di atas juga ada buat nongkrongan. Ini buat tamu-tamu datang ke Hartono Farm, kita ngobrol, kita ngopi, kita diskusi mengenai peternakan. Di sini kita bisa 6 orang bisa ngobrol di sini. Ini saung ukuran 2 meter kali 3,5. Di atas juga bisa muat 8 orang ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Tersedia selalu air putih dan kopi kalau kita mau buat. Ada sumber listrik juga, ada sumber listrik di atas juga ada. Biar yang berkunjung di Hartono Farm merasakan nyaman dan betah di sini sambil ngobrol diskusi mengenai peternakan. Untuk sumber air, kami ada sumur di sana. Sumur. Jadi ketika musim kemarau, saya pasang keran di sini. Keran di sini untuk nyiram, bisa nyiram semprot atau saya buka keran di sana. Keran yang warna merah itu kita buka, akan keluar air menyirami seluruh tanaman display ini. Kami juga ada lampu sorot di sana, lampu sorot. Ini berfungsi untuk menyinari, menerangi ketika waktu malam kandang kami. Jadi kita walaupun dari atas sana, atas dari saung, kita bisa lihat sambil ngopi, lihat kambing-kambing lagi pada main di sini. Di sini khusus buat tempat sampah. Jadi kalau ada rapen-rapen dari atau sampah-sampah dari kandang, kita bisa buang ke sini. 2 minggu sekali kita bakar. Itu kebetulan ada kandang ayam dan kandang bebek punya orang tua saya. Mudah-mudahan kalau ada modal nanti kita pindahkan dari sana ke sini, meter ke sini. Kita rapikan biar dilihatnya enak. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami agar kami bisa semangat untuk membuat video-video yang bisa menginspirasi sobat ternak semua. Oke, cukup sekian review kandang Umbaran Hartono Farm. Mudah-mudahan bisa menginspirasi rekan-rekan dan sobat ternak semua untuk membuat kandang Umbaran kambing. Oke, tetap semangat. Salam ngarit.